Seorang pencuri inisial BD 50 tahun nyaris tewas babak belur dihajar massa. Di desa Wawesa, Kecamatan Batalewaru, Kabupaten Buna, belum lama ini. Pelaku bersama 4 orang komplotannya kepergok warga saat sedang beraksi mencuri beberapa ekor sapi milik warga. 4 pelaku kemudian kabur melarikan diri, sementara seorang pelaku dikepung warga hingga dihajar massa. Warga juga kemudian merusak mobil minibus yang ditinggalkan para pelaku yang telah kabur duluan. Warga desa telah gusar karena dalam 1 bulan, sekitar 20 ekor sapi milik warga telah hilang, sehingga warga melakukan ronda dan memperkoki komplotan pencuri sapi. Laudia Rituan, Kepala Desa Wawesa, mengatakan warga desa sudah sering kehilangan sapi sehingga warga melakukan penjagaan pada malam hari. Sudah sekitar 20 ekor sapi milik warga hilang. Nah, jadi mereka ini sudah memang dari dulu jaga-jaga. Dari 1 bulan ini, tidak sampai 1 bulan, di Wawesa itu kisaran 7 ekor sapi yang sudah. Ini baru 1 bulan. Iya. Nah, jadi setelah dihitung semua tadi, dihitung, ada kisaran hampir 20 ekor selama ini. Mengantisipasi aksi brutal warga, polisi yang datang di tempat kejadian perkara langsung mengamankan pelaku. Kontributor Diva Tuneke, Kompas TV Muna, Sulawesi Tenggara.